Kemunculan ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat sampai detik ini masih terus mencuri perhatian masyarakat. Segala ucapan dan tingkahnya seakan tak pernah benar di mata publik. Di setiap dia memberikan pernyataan selalu menimbulkan hal yang ganjal. Mulai dari keinginannya untuk memisahkan harta Vanessa dan Bibi Ardiansyah hingga sikapnya yang mendadak memutuskan untuk mendorong adik Vanessa, Mayang terjun ke dunia hiburan. Bahkan baru ini beredar kasakusuk jika Dodi ngotot inginkan harta dari peninggalan Vanessa lantaran dirinya terjerat utang piutang dengan pinjol. Atas hal tersebut, salah seorang publik pun memparodikan dirinya dengan menjelma sebagai Suzana. Video yang kemudian viral di media sosial tersebut langsung menuai beragam komentar netter. Hampir sebagian besar dari netter kompak lemparkan tawa. Kata-kata kocak juga menghiasi unggahan di atas. Dodi, manusia rakus, serakah. Ingatlah, hartamu tidak akan dibawa mati. Sungguh kau melampaui batas kesabaranku. Aku akan turun tangan dengan hal seperti ini. Ingatlah, Dodi. Jika kau pengen kaya,